Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Selamat tengah hari kepada semua yang menonton cikgu punya FB live hari ni di page PTTI. Thank you so much untuk awak semua yang berada di sini and nak tengok cikgu nak ajar apa hari ni kan. Okay, so untuk topik hari ini, okay, sebelum tu lupa pula nak perkenalkan diri. Cikgu adalah Cikgu Nadia. Cikgu akan mengajar subjek biologi. Okay, sekejap eh. Okay, sorry. Cikgu akan mengajar subjek biologi tingkatan 4. So, kalau awak adalah pelajar tingkatan 5, ini adalah topik revision untuk awak. So, kalau awak adalah pelajar tingkatan 4, cikgu percaya yang mungkin dekat sekolah dah sampai dah chapter 4 ni ataupun mungkin baru pengenalan ataupun mungkin tak masuk lagi chapter 4 ni. Maklumlah, tengah musim-musim PKP, COVID ni kan. Okay? Alright, so cikgu di sini akan terangkan mungkin serba sedikit tentang apa yang awak akan belajar dalam bab 4 tingkatan 4. Okay, so untuk bab 4 tingkatan 4, tajuk besar dia adalah komposisi kimia dalam sel. Okay, komposisi kimia dalam sel ataupun dalam English dia adalah composition, cell composition, chemical composition of the cell. Okay, so macam yang awak semua tahu, kita punya sel, badan kita ni terbina daripada berjuta-juta sel. Okay, berjuta-juta sel. Kalau kita cerita tentang struktur ataupun organisasi sel, daripada sel, kita akan form tisu. Banyak-banyak sel form tisu. Daripada tisu, kita bergabung antara tisu dengan tisu yang lain membentuk organ. Daripada organ, dia bekerjasama dengan organ yang lain, dia akan membentuk satu sistem. Daripada sistem, contoh sistem pencernaan, sistem perkumuhan, ada 11 sistem dalam badan manusia, gabungkan semua, dia akan membentuk satu organisma yang lengkap. Contohnya macam cikgu, contohnya macam awak, contohnya macam cikgu punya kawan kat sini. Cikgu saja je lukis kat sini sebab nak ada peneman. Okay, so dah ke lain pula kan. Okay, so itu adalah basic. Okay, itu adalah basic apa yang awak belajar tentang biologi manusia. Okay, so hari ini cikgu akan belajar dengan lebih mengajar dengan lebih detail lagi tentang apa yang ada dekat dalam sel. Bukan dari segi organel ataupun bukan organel, tapi cikgu nak cerita tentang komposisi kimia. Maksudnya apa yang membina sesuatu sel itu. Okay? Alright, so untuk bab 4 ini, apa yang awak kena tahu adalah macam cikgu cakap tadi, komposisi kimia. So, dalam satu sel, sel kita ni dia terdiri daripada daripada elemen-elemen, gabungan elemen-elemen. Okay, so kalau gabungan lebih daripada satu elemen, maksudnya ada dua elemen, kita akan membentuk satu sebatian ataupun compound. Dah masuk chemistry pula ni. Okay, so apa yang cikgu nak cerita adalah sel kita dia terbina daripada sebatian organik dan sebatian bukan organik. Organic compound dan juga inorganic compound. Bagi cikgu tulis eh. Okay, so kita ada organic compound dan juga inorganic compound. Sebatian organik dan juga sebatian bukan organik. Okay, so organic compound, sebatian organik dan juga non-organic compound ataupun inorganic compound. Okay. Semua boleh ikut cikgu lagi eh? Ada sebab kenapa cikgu tukar-tukar warna ni. Okay. So, untuk sebatian organik ataupun organic compound, apa yang awak kena tahu adalah perbezaan di antara organic compound dengan inorganic compound adalah kewujudan elemen karbon. Elemen karbon. K-A-R-B-O-N ataupun in English C-A-R-B-O-N. Okay, so untuk organic compound, awak akan berjumpa ataupun terdapatnya
unsur ataupun elemen karbon. Untuk sebatian organik ada elemen karbon. Okey, ada elemen karbon. Macam mana pula dengan inorganik? Inorganik bermaksud dia tak ada karbon, tak ada kewujudan karbon. Sebab tu yang ini organik ni cikgu tulis CV, cikgu highlightkan sebab ada kewujudan karbon. Yang inorganik cikgu tak highlightkan kewujudan karbon. So cikgu warnakan dia warna hitam je. Macam tu. So kalau organik ada karbon, inorganik tak ada karbon. Okey, contoh. Okey, contoh untuk organik compound yang wujud dekat dalam kita punya sel adalah, okey, kalau ikut awak punya syllabus, okey, kalau ikut awak punya syllabus ada 4. Okey. So yang pertama awak akan belajar tentang karbohidrat. Karbohidrat. Okey, karbohidrat. Lepas tu awak akan jumpa juga ataupun belajar protein. Awak akan belajar juga tentang lemak ataupun lipid. Dan awak akan belajar juga tentang asid nukleik ataupun nucleic acid. Setiap satu kelas ni ataupun setiap satu jenis organic compound ni dia mempunyai fungsi yang tersendiri. For example, kalau nucleic acid ni dia akan membawa genetic information ataupun maklumat tentang kita punya genetik. So nucleic acid ni adalah bahan ataupun struktur ataupun bahan ataupun elemen yang ada dekat dalam kita punya DNA. So nucleic acid ni bila kita campur dia akan menjadi satu DNA. So DNA itulah yang akan memberi maklumat tentang kita punya genetik ataupun keadaan ciri-ciri kita. Contoh macam cikgu mungkin rendah, lepas tu kulit cerah, lepas tu mata bulat sikit. Mungkin kalau yang ini pipi dia tembang ya tak tu kan. Okey, so mungkin kulit dia berwarna gelap, kemudian dia punya rambut lurus. Itu semua adalah maklumat genetik. Okey. So organic compound macam mana nak ingat banyak-banyak ni cikgu? Macam banyaklah, susah nak ingat ni. Okey, cikgu bagi awak cara yang simple. Karbohidrat, protein dengan lipid, awak akan jumpa dekat mana? Jumpa kat mana? Akan jumpa kat mana? Biasanya kita akan jumpa ni semua ni dekat dalam piramid makanan. Okey, cikgu lukis sikit piramid makanan. Piramid makanan. Okay, so piramid makanan. Okey, so kita ada karbohidrat untuk kelas yang pertama. Karbo. Okey, lepas tu kita akan ada, lepas karbo kita akan jumpa apa dulu? Kita akan jumpa fiber. Kemudian kita akan jumpa protein. Dan akhir sekali kita akan jumpa lemak. Okey. So minus yang fiber ni, kita dah ada 3 ni lah. Karbohidrat, protein dan juga lemak. Kan senang? Okey, nucleic acid tu kena ingatlah, genetic information. Alright, cover dah. Okey, habis untuk organic compound ataupun sebatian organik. Macam mana pula dengan inorganic compound ataupun sebatian bukan organik? Okey, macam cikgu cakap tadi, sebatian bukan organik, dia tak ada elemen karbon. Dia bukan elemen karbon, and dalam syllabus awak akan belajar tentang air. Sebab itulah dekat sini cikgu highlightkan in bermaksud tak ada. Macam colour cikgu punya marker ni kan. Senanglah nak highlightkan. Okey, yang ini bermaksud tak ada. Dan kenapa cikgu warnakan warna biru? Sebab cikgu nak mention tentang air, iaitu contoh sebatian bukan organik ataupun inorganik compound adalah air. Okey, so habis untuk organic compound dan inorganik. Dah tahu beza kan? Dah tahu kewujudan elemen apa yang membezakan organik dengan inorganik. Okey, settle.
kita pergi kepada topik utama cikgu hari ini. So, topik utama cikgu hari ini adalah cikgu nak bercerita tentang salah satu sebatian organik yang awak dah belajar ataupun akan belajar ataupun sedang belajar dalam bab 4. Iaitu cikgu nak memperkenalkan tentang karbohidrat. Karbohidrat. So, karbohidrat. Bila awak nak belajar tentang kelas makanan karbohidrat ni ataupun jenis sebatian organik karbohidrat ni, apa yang awak kena tahu adalah salah satu ciri utama karbohidrat ni ataupun dia punya fungsi utama dia adalah pembekal tenaga utama. Pembekal tenaga utama. Okey, so dia membekalkan. Nampak ke kau cik betul kat sini? Okey, nampak ke cik betul kat sini? Okay, nampak eh. Okey, so yang pertama adalah dia adalah pembekal tenaga. Pembekal tenaga yang utama ataupun sumber tenaga yang utama. Okey? Pembekal tenaga utama ataupun sumber tenaga yang utama. Okey. So, kalau awak nak tahu karbohidrat ni, macam kita belajar, karbohidrat ni nanti, kalau katakanlah kita ada kelebihan glukos yang kita hasilkan. Okey, so nanti glukos tu akan ditukarkan dan dia akan dijadikan sebagai simpanan, tenaga simpanan. So once kalau kita perlukan tenaga and kita tak makan, contoh yang tenaga yang disimpan tu dalam bentuk glikogen akan diuraikan supaya kita masih lagi dapat tenaga. Alright? Okey. So apa cik macam kata tadi eh? Dia pembekal tenaga utama. Okey, so kalau katakanlah tak ada, kita punya simpanan dalam bentuk glikogen tu tak ada, then protein yang akan menggantikan. So, sumber tenaga kedua kita adalah protein. Tapi yang utama adalah karbohidrat. Okey, so far ada soalan ke? Cikgu, kalau non-organik salah ke? Kan bio kalau salah term salah kan? Okay, so non-organik, inorganik dia menunjukkan benda yang sama. Okay, so kalau awak nak selamat, refer buku teks. Buku teks cakap inorganik, so tulis inorganik. Kalau bahasa Inggeris, term dia lain lah kan? Tapi kalau bahasa Melayu, tak ada masalah sebab dia sama ada sebatian organik dengan sebatian bukan organik. Okay? Alright. Okay, so yang pertama dia adalah pembekal sumber tenaga utama. Okay, yang kedua, cikgu nak cerita tentang jenis-jenis karbohidrat. Sebab ingat tak dalam sistem pencernaan, kita akan mencernakan makanan tersebut dalam bentuk yang paling ringkas supaya bila dah sampai dekat kita punya usus, dah sampai dekat kita punya bilas tu dapat menyerap nutrien-nutrien yang dah hasil daripada sistem pencernaan kita yang tadi tu. Okay, so kalau awak makan nasi tu akan dicernakan dalam bentuk yang paling simple. Kalau awak makan protein, dicernakan dalam bentuk yang paling simple. Kalau awak makan lemak pun akan dicernakan dalam bentuk yang paling simple. Okay, alright. So, habis untuk ini. Tadi kan cikgu cakap, cikgu nak cerita tentang keluarga siapa? Keluarga karbohidrat ni. Tu yang cikgu cakap pasal keluarga Cik Sakarida tu. Siapa pula Cik Sakarida ni cikgu? Okay, so karbohidrat ataupun karbohidrat, dia ada tiga jenis. Tiga jenis tersebut cikgu kenalkan sebagai keluarga sakarida. Okey, keluarga sakarida ni dia terdiri daripada keluarga sakarida.
Okay. Keluarga sakarida ni, dia terdiri daripada yang pertama nama dia mono. Ha. Nampak ke kat sini? Mono. Mono. Monosakarida. Ha, kenapa cikgu bagi nama keluarga sakarida? Sebab yang tiga jenis yang cikgu cakap tadi tu semuanya belakang dia sakarida. Sebab tu cikgu bagi nama keluarga sakarida. Kalau orang memputih kan, dia kan selalu ambil last name, nama ayah dia. So yang ni pun sama juga, kita ambil keluarga sakarida. So nama anak dia yang pertama Mono. Anak pertama Mono. Mono sakarida. So Mono sakarida ni, Mono dia memberi maksud satu. Mono ni dia memberi maksud satu. Okey, satu, dan dia ni yang paling simple, yang paling senang. Bermaksud bila kita makan karbohidrat ni, hasil cernaan yang paling simple dinamakan sebagai monosakarida. So untuk monosakarida ni, dia ada pecahan dia. Ada tiga lagi dekat bawah dia. Okey? Alright. So tiga pecahan tadi tu adalah dinamakan sebagai, okay, yang pertama glukosa. Okey. Tukar warna sikit okay. So kita ada glukosa. Yang kedua, kita ada fruktosa. Okey, yang terakhir sekali, kita ada yang ketiga dinamakan sebagai galak. Galaktosa. So, untuk mono, monosakarida, satu. Bila cakap satu, maksudnya dia simple. So, orang, kalau kita ni seorang-seorang ni, kita rasa macam simple je kan? So, kalau satu, monosakarida, maksudnya dia adalah gula yang paling simple. Okay. So, simplest sugar, and dia ada tiga. Tiga anak bawah ni yang dinamakan sebagai glukosa, fruktosa, galaktosa. Glu, fruk, gal. Cikgu ingat macam tu. Glukosa. Glukosa. Okey, nampak ke? Okey, glukosa. Alright. Okey, habis untuk yang ini. Yang kedua, di bawah monosakarida ni, dia ni kalau kita campurkan ataupun kalau kita buat penambahan, kita akan dapat hasilkan dua lagi jenis karbohidrat. Yang ni yang pertama kan? Okey, ni kumpulan yang pertama. Okey, untuk yang kedua, cikgu buat pecahan dia. Okey, so kalau yang kedua kita ada, untuk kumpulan yang kedua kita ada Didi. Ha, bukan Didi and Friends. Nampak ke? Oh, bawah tak nampak. Okey. Kalau macam tu, cikgu padamlah yang atas ni. Okey. Cikgu boleh pergi balik. Okey, so kumpulan sakarida ni, yang pertama cikgu cakap tadi, kita ada mono. Mono. Sakarida. Okey, monosakarida ada tiga pecahan tadi. Glukosa. Ha, glukosa. Okey, cikgu tulis kat sini siap-siap Glukosa. Ha, glukosa, fruktosa dengan galaktosa. Okey, untuk kumpulan yang kedua, macam cikgu cakap tadi, ha, mono ni sebab dia satu, so dia boleh menghasilkan lagi dua jenis karbohidrat, iaitu yang dinamakan sebagai, yang pertama kita ada, okey, yang pertama kita ada Didi. Ha, Didi and Friends.
Okay, so kita ada Didi. Didi, kan cikgu cakap dia keluarga Cik Sakarida tadi kan? So dia adalah Disakarida. Disakarida. Okay, Disakarida. Macam mana nak tahu kalau yang tadi satu maksudnya mono? Mono satu kan? Apa yang cikgu maksudkan dengan satu? Satu glukosa, satu fruktosa, satu galaktosa. Semuanya satu. Dia terbina satu-satu. Tunggal. Okey. Kalau disakarida pula, disakarida kita nak cakap dia adalah dua. Terdiri daripada dua monosakarida. Sebab tu cikgu buat pecahan. Monosakarida ni dia boleh menghasilkan lagi dua jenis. Pertama disakarida dan ada yang ketiga tu. Okey. So monosakarida di bermaksud dua. Kita kalau nak hasilkan disakarida ni, kita perlukan dua monosakarida. Contohnya dua glukosa. Contohnya dua glukosa campur dengan fruktosa. Gitu. Okey. So di bawah disakarida ni kita ada pecahan. Okey, pecahan tersebut ada berdasarkan pertama, kan cikgu cakap dia gabungan dua kan? Okey, so yang pertama, apabila glukosa, daripada monosakarida tadi, glukosa. Glukosa kita campurkan dengan glukosa. Satu glukosa campur dengan satu glukosa membentuk, dia akan membentuk disakarida yang dinamakan sebagai, cuba tengok sikit ada orang komen tak? Eja sakarat macam ni eh. Betul, Dena Fazrul. Saccharide. Cik, okay. So, glukosa tambahan glukosa dia akan menjadi maltosa. Maltosa ataupun maltos. M-A-L-T-O-S-E. Glukos, G-L-U-C-O-S-E. Monosaccharide. Cikgu lupa pula ada yang DLP student kan? Astaghfirullahaladzim, minta maaf ya. Okay, so kita ada macam mana nak cik. Macam mana nak cira? Macam mana nak tulis? Monosakarat. Monosakarat. Nampak ke? Monosakarat. Okay? So, monosakarat. Okay, monosakarat. Monosakarida. Kalau disakarida pula, nama dia disakarat. Disakarat. Okay. Disakarat. Okay, betul tak ejaan cikgu ni? Disakarat. Okay. Disakarat. Monosakarat. Okay. So, disakarat ataupun disakarida, kita nak hasilkan yang pertama, kita ada maltosa. Maltosa adalah gabungan glukosa tambah dengan glukosa. Glukos tambah glukos jadi maltos. Alright. Yang kedua, kita ada glu tambah dengan fruk. Yang tadi. Fruk. So, F-R-U-K. Fruk. Kita akan dapat sukrose ataupun sukrosa. Sukrosa. Okay, yang ketiga, kita ada gabungan glu juga dengan, nampak ke? Okay, dah tak nampak dah. Okay, yang ketiga, kita ada gabungan, yang ketiga kita ada gabungan glu tambah dengan galaktos ataupun galaktosa. Galaktos menghasilkan, akan menghasilkan laktos. Mesti yang ni ramai pernah dengar ni, laktos ni apa. Kalau pernah dengar laktos intolerance, maksudnya orang tu dia sensitif, tak boleh nak minum susu sebab dalam susu ada laktos. Cikgu dah bagi tahu dah jenis laktos apa. Okay. So, okay, untuk disakarida dia adalah dua. Gabungan dua monosakarida. Monosakarida, dua. So, sebab tu cikgu tulis. Kita ada glu tambah glukosa. Glukosa tambah glukosa dapat maltosa. Maltos. Glukos tambah dengan fruktos, dia akan dapat sukros. Sukrosa. And then, glukos tambah dengan galaktos, kita akan dapat laktos. Okay? Alright. So, habis untuk disakarat. Okay, habis untuk disakarat. Next, kita
kita ada, yang seterusnya kita ada, okay, kalau tadi monosaccharide ni ataupun monosaccharida ni, kita gabungkan dua, kita dapat disaccharide ataupun disaccharida. Kalau monosaccharida ni, kita gabungkan secara banyak, lebih daripada dua, kita akan membentuk polisaccharide. Ha, polisaccharida. 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 Poli bermaksud panjang, banyak. Polisaccharide ni, awak cuba ingat balik term poligami. Poligami kan kahwin ramai. So maksudnya kalau poli tu menggambarkan banyak, ramai. Okay, so polisaccharida pun melambangkan banyak, gabungan monosaccharida yang banyak, rantaian dia panjang. Okay, polisaccharide. Okay, so untuk polisaccharide, dia adalah gabungan ataupun rantaian monosaccharida yang panjang dan lebih kompleks. So polisaccharida ni dia ada tiga jenis. Tiga jenis tersebut dinamakan sebagai, yang pertama, glycogen. Tadi kan cikgu ada mention glycogen ataupun glycogen. Glycogen ataupun glycogen, G-L-Y-C-O-G-E-N. Okay, yang kedua kita ada, okay, untuk glycogen ni, dia adalah simpanan makanan. Simpanan makanan, maksud cikgu simpanan glukos bagi haiwan dan juga manusia. So kalau ada lebihan glukos, kita bentuk glycogen ataupun glycogen bagi haiwan dan juga manusia. Okay, next kita ada untuk tumbuhan. Tumbuhan, kalau ada lebihan makanan yang dibuat daripada fotosintesis tu, dia akan simpan dalam bentuk starch ataupun kanji. Kat mana nak jumpa kanji ni? Contoh, kalau awak tengok pokok ubi kan, dekat bawah tu kan kita ada ubi yang paling panjang tu. Tu adalah dia punya simpanan makanan yang kita makan. So contoh macam tadi cikgu cakap potato ataupun ubi kentang, itu adalah jenis polisaccharida. Alright, yang terakhir sekali kita ada selulosa. Selulosa pun untuk tumbuhan. Kat mana nak jumpa ni? Cikgu nanti buat lain untuk protein pula. Saya dah faham cikgu aja best. Okay, so selulosa. Selulosa ni selulos. Selulos ni pula kita jumpa dekat dinding sel. Sel apa? Sel tumbuhan. Sel tumbuhan je ada sel wall tau. Jangan ingat sel haiwan ada tiba-tiba ada sel wall pula. So sebab tu cikgu cakap yang dua ni adalah untuk tumbuhan, manakala glikogen adalah untuk haiwan. Glikogen adalah simpanan tenaga untuk haiwan. Starch adalah kanji. Okey, kanji adalah simpanan tenaga untuk tumbuhan. Okey? Okey, so sekarang ni dah kenal dah keluarga Cik Saccharida. Keluarga Cik Saccharida ni tadi, keluarga Cik Saccharida ni tadi, kita ada mono, maksudnya satu monosaccharida. Kita ada glukosa, fruktosa dan juga galaktosa. And then untuk menghasilkan, Allah dah terpadam dah dekat sini. And then kita ada pecahan, dua pecahan daripada saccharida ni, disaccharida. Bermaksud kalau kita gabungkan monosaccharida ni, kita gabungkan satu monosaccharida campur lagi satu lagi monosaccharida, jadi dua kan? Dia akan membentuk disaccharida. So D bermaksud dua. So contoh yang cikgu bagi tadi, kalau glukos tambah dengan glukos, glu-glu, dia jadi maltose. Alright? Kita jadi maltose. Maltosa. Okay. Glukos tambah dengan fruktosa, dia akan jadi sukrosa. Dan yang terakhir sekali, kalau glukosa tambah dengan galaktosa, dia akan menjadi laktosa ataupun lactose, laktosa. Okey.
So, ini untuk disakarida. Macam mana pula kalau monosakarida ni kita gabungkan banyak-banyak, lebih daripada dua. So, kita namakan dia sebagai polisakarida. So, polisakarida kita ada glikogen, simpanan, tenaga untuk haiwan dan juga manusia. And kita ada starch, kanji, simpanan tenaga untuk tumbuhan. Dan selulosa, iaitu komponen yang ada di dalam sel sel wall bagi tumbuhan, di mana fungsi dia adalah untuk menguatkan tumbuhan, sel wall untuk tumbuhan tersebut. Okey, so harapnya ada sesuatu yang awak belajar untuk hari ini. Harapnya, nah ini revision ringkas je kan. So jangan lupa like dan share dekat kawan-kawan lain kalau rasa video ni sangat berguna untuk awak. And I really hope that you gain something today. And jangan lupa stay at home, jangan keluar pergi mana-mana. Cikgu jentik kaki tu nanti. Assalamualaikum, bye-bye.